karena lisan kita terkadang sengaja ataupun tidak sengaja, terkadang kita berdusta, terkadang kita membicarakan saudara kita, terkadang kita berkata dengan perkataan yang tidak selayaknya, yang membuat kita dan lidah kita tidak layak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kadzabal 'abdu tanahal malakani an janibaihi min natni ma yakhruju min fihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang hamba apabila berdusta, maka malaikat akan menjauh daripadanya. Apa alasannya? Karena sekarang mulutnya mengeluarkan bau yang membuat malaikat semua menjauh daripadanya. Mulut yang bau ini bisa disegarkan dan diwangikan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya pengajian ini apabila di awal-awal bulan yang mulia ini kita semua memberikan targhib ataupun semangat untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu amalan yang bisa dirasakan oleh orang yang membacanya dan juga amalan tersebut keberkahannya bisa mengalir kepada anaknya serta cucunya, salah satunya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diriwayatkan ya dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Inna salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi." Sesungguhnya solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dirasakan hasil dari solawat yang dia baca kepada orang yang membacanya. Bukan hanya kepada orang yang membaca, tetapi kepada putranya. Bukan hanya kepada putranya, tetapi kepada cucunya. Maka barang siapa yang berkehendak untuk mendapatkan keberkahan yang dirasakan oleh seluruh keluarganya, maka salah satu amalan yang bisa dia baca adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat inilah harapan kita menjadi besar bahwa anak cucu kita semua kelak menjadi solihin dan solehat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Oleh karena itu banyak cerita tentang orang-orang soleh, amalan mereka itu adalah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat adalah pengharum mulut kita ketika kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan kita terkadang sengaja ataupun tidak sengaja, terkadang kita berdusta, terkadang kita membicarakan saudara kita, terkadang kita berkata dengan perkataan yang tidak selayaknya, yang membuat kita dan lidah kita tidak layak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kadzabal 'abdu tanahal malakani an janibaihi min natni ma yakhruju min fihi," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang hamba apabila berdusta, maka malaikat akan menjauh daripadanya. Apa alasannya? Karena sekarang mulutnya mengeluarkan bau yang membuat malaikat semua menjauh daripadanya. Mulut yang bau ini bisa disegarkan dan diwangikan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak fadilah yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang yang mungkin dia tidak mempunyai kedudukan apa-apa di sisi atau di mata manusia orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antara orang tersebut diceritakan oleh Imam Al-Iqlisi, qala ja'a Sibli ila Abi Bakar bin Mujahid, Sayyidina Mujahid ya, putranya ini Abi Bakar bin Mujahid. Datang Imam Sibli kepadanya, faqoma ilaihi, lalu Imam Abu Bakar bin Mujahid ini berdiri untuk menyambut Sayyidina Sibli, fa'anaqahu, lalu memeluknya, waqabbala baina aineh, dan mencium di kedua matanya, dicium orang ini. Lalu orang-orang fakultu, ya Imam Iqlis ini berkata, ya Sayyidi, wahai tuanku, taf'alu hadha bi Sibli, kamu berbuat ini kepada Sibli ini, anta
wa jami'u man bi Baghdad taquluna innahu majnun. Kamu dan orang-orang Baghdad dahulunya ngomong kalau orang ini orang gila. Tidak waras. Tapi kenapa kau berdiri, datang dipeluk, dicium kedua matanya, lalu berkata, ya Imam Abi Bakar bin Mujahid, fa'altu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berbuat ini seperti apa yang saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ra'aitu fil manam, katanya, waqad aqbala sibli. Saya melihat, ya, pada suatu saat di dalam mimpiku ini datang Imam Sibli ini, faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri untuk menyambutnya. Orang ini berarti orang punya kedudukan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang-orang sekitarnya mengatakan ini orang gila. Ya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabbala baina ainihi, dan mencium di kedua matanya. Semoga kita juga bisa dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqultu ya Rasulullah. Lalu Imam Abi Bakar bin Mujahid ini yang bermimpi Rasul berkata, ya Rasulullah, taf'alu hadza bi sibli. Taf'alu bi sibli hadza, katanya. Kamu berbuat ini kepada sibli ini. Qala na'am, ya, saya melakukannya. Apa alasannya? Hadza yaqra'u ba'da salatihi, karena Imam Sibli ini membaca setiap habis salatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Sudah. Enggak pakai fa'in tawallah. Rahim sampai sini. Ya. Lalu setelah membaca ini, yutbi'uha bis salati alayya salasan. Lalu mengikuti setelah membaca laqad ja'akum, lalu beliau bersolawat kepadaku 3 kali, dan ini setiap solatnya dibaca. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa, ya. Amalan ringan, tetapi tidak mungkin bisa melakukannya kecuali orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dia akan berbahagia kelak pada hari kiamat, salah satu tanda yang paling terang adalah ketika lidahnya, ya, selalu terbasahi dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda paling nyata kalau ini adalah penghuni surga. Kenapa? Kalau Allah berkehendak, ya, tidak mungkin seseorang lidahnya dibasahi dengan solawat lalu dia dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri paling terang adalah ketika seseorang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.